Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Mau mengapa kasus turun dan level PPKM sudah menjadi turun, justru ditetapkan kebijakan PCR untuk pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dan berminggu terakhir. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.